kawan-kawan pecinta ukulele, balik lagi sama saya Irfan. Dan hari ini kita akan bandingkan ukulele. Oke, dibandingkan ukulele episode kali ini, saya mau membandingkan dua buah ukulele yang ukurannya sama. Ini konset dua-duanya, dan dari dua buah merek yang berbeda. Yang ini Bandes, yang ini Oboy. Mungkin yang ini masih banyak di pasaran. Kalau yang Bandes ini agak jarang sih ya. Ini ukurannya sama banget, konset mirip lah ya. Terus sampingnya juga mirip. Ini dari headstocknya juga hampir sama. Cuman dryernya kalau yang ini chromium, yang ini plastik dryernya. Harganya yang ini sekitar 500 ribuan, kalau yang Cowboy ini 250 ribuan, di setengah harga dari yang ini ya, yang ini. Kalau dari senar, yang ini bening ya, ini kayaknya pakai Deodario Titanium yang fluorocarbon. Kalau yang ini kayaknya merek Cowboy juga gitu. Tipe bridge-nya sama. Kayunya kalau ini sama-sama laminate dua-duanya. Kalau ini laminate mahogany, kalau ini laminate depannya spruce kayaknya. Paling itu secara keseluruhan. Kalau mau detailnya nanti saya cantumkan linknya di bawah ya, untuk Cowboy dan Bandes. Kita langsung bandingkan aja bagaimana suaranya. Saya menggunakan mic Seruni dan langsung di outputnya masuk ke kamera. Kita langsung mulai aja. Thank you.
kawan-kawan, jadi itu dia perbandingan suara ukulele bandes dan cowboy ya, yang harganya dia beda dikit sih. Beda dikit, kalau ini 250.000, ini 500.000 dua kali lipatnya sih sebenarnya ya. Tapi mau pilih ukulele yang mana, baik lagi kawan-kawan semua tinggal sesuaikan dengan selera dan budget. Ini dua-duanya juga nyaman sih menurut saya, bisa dimainin dengan gaya apapun, strumming oke, dengan gaya fingerstyle juga oke-oke aja, tidak ada masalah. Oke, paling itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep on strumming. Mahalo.